kan keluarga di sini juga memang sudah turun kemana-mana dan kesempatan ini dan bisa melaksanakan kerja di sini dan juga kursi yang mana kasur kursi yang sudah tidak bisa dipakai kan lumpuh kalian lumpuh dan itu akan menimbulkan penyakit karena banyak lalat akhirnya kami membawa pasukan 200 pasukan untuk membawa barang-barang yang terkali atau sampah tadi tempat penampungan sampah. Bantuan hari ini yang diberikan apa saja? Yang kita berikan hari ini adalah kasur, selimut, sembako, dan juga makanan yang basi, nasi bowl. Makan bersama, makan tadi kami juga sama-sama masak. Dari TNI sendiri ada penanganan khusus nggak untuk korban banjir yang ada di sini yang dihindari? Ya sudah hari pertama TNI sudah turun yang membantu warga untuk mengevakuasi dan juga ngeduk lumpurnya tebelnya itu yang mengeruk ya dari TNI. TNI sudah dari hari pertama. Untuk dapur umum bisa dijelaskan bu nanti yang disiapkan hari ini? Hari ini kita masak di yang kopi 500 maaf. Kopi hari ini? Iya, kita libatkan hari ini 500. Yang biasanya kita 200 ya, kita tiap hari. Itu yang 500 kopi untuk berapa hari ya? Kira-kira? Sudah 3 hari. 3 hari ini. Sudah 3 hari ini karena ya kita di banyak sampah yang perlu diatur dan lumpur yang perlu dikerok. Blamir itu ada 3 ya, blamir, air bersih juga, ya, 3 truk untuk air bersih untuk nyemprot dan juga untuk memberi ke warga. Pesan terakhir Bu, yang Ibu sampaikan kepada warga di sini, mungkin agak ya, jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, lalu mungkin ada gotong royong tiap hari Sabtu atau Minggu ya, mengadakan kursi, kali tidak lagi dasar menyebabkan air meluap dan merendah dan sampah jangan buang sampah sembarangan dan warga harus selalu bersih dari minggu supaya mencegah terjadinya banjir. Cukup.